Ya nggak apa-apa, berarti kan kalau ada yang berantem gara-gara gue jadi akur, ya kan? Ambil positifnya aja. Panas. Oh, panas. Itu kan kalau misalnya buat masalah peraturan itu kan pasti ada penyebab faktor lain. Iya. Nah, Erika sendiri penyebabnya apa? Stres kah atau gimana? Stres. Stres kenapa itu? Jadi gue tuh orangnya kalau stres tuh biasanya larinya ke makan. Iya. Waktu itu kenapa bisa naik? Ya namanya manusia pasti punya beban hidup, punya masalah hidup ya. Iya, hah? Ya masalah hidup gue lah. Mau lo gue bagi? Apa-apa dah. Mau benar. Janganlah. Ya jadi itu ya karena ada masalah, apalagi perempuan tuh nggak bisa galau, ya nggak sih, ya dok ya. Ya benar, jadi kalau misalkan galau mungkin kalau yang lain larinya jadi nafsu makan, tapi kalau aku sendiri kalau udah banyak pikiran, stres, galau itu malah jadi larinya makan. Nah itu nggak sadar, akhirnya ya udah ngelos aja berat badan naik. Jadi karena ada masalah berat badan naik, ya abis itu malah makin stres. Belakangnya ini pasti sering stres atau udah nggak stres? Kalau sekarang alhamdulillah karena ya itu dia dengan olahraga, mindsetnya juga dirubah, banyak ketemu sama orang-orang yang positif, dan apalagi juga kan aku konsul juga ke dokter, dan alhamdulillah dokter juga banyak kasih masukannya bukan dengan yang instan gitu. Kayak nah, kalau misalkan memang mau lebih baik lagi, ya kita pakai cara yang sehat-sehat aja, yang natural-natural aja, dan treatment pun juga bukan treatment yang berlebihan ya dok ya. Kalau buat kamu, ideal itu mungkin ikutan profesi atau ikutan pelatihan. Calon imam. Ya semuanya lah, mencakup semuanya. Satu untuk kesehatan diri sendiri, dan juga pasti kan kalau misalkan badannya sehat, badannya bagus, ya itu bonus untuk aku sendiri dan kepuasan untuk diri aku sendiri. Dan kalau ditanya untuk menarik perhatian kaum laki-laki ya. Sebenarnya itu sih normal-normal aja. Siapa sih orang yang nggak mau jadi pusat perhatian gitu. Siapapun pasti menginginkan hal itu ya. Tapi ya memang kalau aku yang normal-normal aja, yang memang tidak berlebihan. Jadi memang yang aku lakukan cara-cara yang sehat, cara-cara yang normal, yang natural, yang sehingga hasilnya juga bikin buat aku pede, buat aku juga jadi sehat. Dan kalau misalkan ditanya untuk menarik perhatian ya salah satunya juga mungkin itu karena salah satu keegoisan perempuan adalah pengen diperhatiin. Kalau aku ya, iya. Berarti enggak ada tuh yang perhatian. Hah? Apa? Yeah. Nah, nanya. Ini kan makasih lo ya. Penampilannya lumayan seksi memang. Lumayan aja nih. Kalau aku ya sebenarnya kalau seksi itu kan masih positif ya. Tinggal tergantung bawanya kemana nih, seksinya ke yang apa. Kalau aku sendiri sih ya maksudnya masih seksinya seksi yang normal-normal aja, yang masih enak dilihat. Jangan ya, jangan juga apa namanya nggak mau juga maksudnya menimbulkan seksinya yang serotot gitu, karena memang ya badannya juga bukan badan yang gimana ya dok ya, badannya kecil, jadi ya memang jadi ya udah seksinya ya seksi yang begini aja gitu. Berarti ini bisa dibilang jadi salah satu cara supaya jadi poin kesempurnaan. Aduh. Buat siapa yang kayak misalnya. Aduh, kayaknya kesempurnaan cuma milik Tuhan. Kalau aku sih milikmu. Mau kan kamu aku miliki ya. Mau banget. Tapi gimana kalau misalnya ya. Komentar keluarganya sendiri mengumbar kesempurnaan sendiri? Komentar siapa? Keluarganya. Oh, sebenarnya ya kalau itu sih plus minus ya dok ya, apalagi gak mungkin lah semua orang 100% suka sama kita. Jadi kalau aku ya nanggepinnya santai aja, selama masih memang yang normal-normal yang masih bisa aku terima ya aku santai. Tapi kalau misalkan kayak ada yang komentar bahasanya atau kata-katanya yang memang menurut aku udah ketegalan ya, itu paling kalau gak aku cuekin aku blok. Jadi memang sesimpel itu ya dok, gak mau yang terlalu pusing mikirin, karena kayak di sosial media kita gak kenal orangnya. Jadi
kalau misalkan memang masih bisa gua buang ya udah, maksudnya ya udah gua diemin aja gitu. Tapi kecuali kalau misalkan memang sampai keterlaluan, ya mungkin ada tindakan-tindakan yang harus aku lakukan. Cuma ya selama ini sejauh ini sih masih aman-aman aja. Iya, sampai bahkan ada yang bilang bisa bersaing dengan Maria Fania untuk makanan potensi dan lain-lain atau bahkan ada yang bilang sampai wah bisa jadi pemersatu bangsa nih. Itu ya Allah, saingan-saingan lagi lomba kali ya. Enggak lah, kalau aku mau ditanya saingan sama ini, saingan sama itu, enggak. Karena semuanya teman, maksudnya enggak ada saingan lah. Kalau itu kan lebih ke pribadi lagi, karena memang pasti masing-masing perempuan aku bilang pengen memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang melihat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau saingan sama ini enggak, kalau aku sih enggak, karena memang ya kita pasti sama perempuan itu semuanya sama pengen apa ya, goalsnya ya itu ya dok, ya pengen memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan bisa untuk orang yang lihat. Gitu. Kalau dibilang pemersatu bangsa, nah itu gue juga gak ngerti. Setiap gue posting apa-apa, komennya gitu, harta tahta wika, harta tahta wika. Ini cuma pemersatu bangsa, ya gak apa-apa, berarti kan kalau ada yang berantem gara-gara gue jadi akur, ya kan? Ambil positifnya aja. Gitu. Panas. Panas, mau dikipasin apa ditiupin? Oke, mungkin terakhir nih Wika, artinya berhubungan dengan keseksian, berarti kan Wika punya tips untuk menjaga keseksian itu seperti apa? Dan sisi kesehatannya, jadi apa yang Wika lakukan untuk hal itu? Oke, kalau ditanya, kalau ini sih memang yang sudah aku lakukan aja ya. Dan memang ini menurut pengetahuan aku, kalau aku kenapa maksudnya bisa sekarang bisa stabil berat badannya juga, bisa tetap sehat, ya itu dia. Satu, jaga pola makan, ya pasti makanan lebih sehat dan lebih teratur, sayur, terus buah-buahan, dan memang menghindari yang digoreng-goreng gitu. Terus kayak minyak-minyak juga, apalagi kan aku suka olahraga, dan tadi aku bilang juga sebelum aku mengkonsumsi Yanti ini kan aku minum teh yang biasa, dan ternyata setelah aku ketemu sama dokter Yanti, ya itu dia, lebih disempurnakan lagi dengan makanan, asupan yang sehat, yang bergizi, ya aku diiringi dengan minum Yanti, ya itu dia 2 hari sekali. Karena memang itu yang dokter bilang kan, apa namanya, tubuh kita juga kan perlu asupan yang bernutrisi ya dok. Jadi gak cuma olahraga aja, jadi harus ada asupannya juga, itu dia aku juga teh Yanti ini 2 hari sekali. Sehari 2 kali, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi memang lebih ke situ sih, pola makannya dijaga, pola istirahatnya juga, ya kehidupan yang normal-normal.